Sayang ada pete. Ada. Nih. Ini pisangnya lucu sih. Ini dapat twins. Twins. Kayak gini kepengen. Tapi nanti kalau kita udah pindah ke rumah sendiri aja. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hai semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada, sambil jalan aja. Monggo. Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua shopping online lagi. Kok shopping? Shopping online lagi. Iya, jadi kita mau ngajak kalian semua shopping online lagi. Kita mau shopping di Asian Store. Pokoknya kalau ke Asia Store itu aku happy, hawanya happy. Kenapa? Karena aku bisa beli apapun yang aku mau gitu, teman-teman. Oke, silakan taruh dulu teman-teman. Kok teman-teman? kok aku bilangnya teman-teman? Silakan. Nah, jadi hari ini cuacanya mendung. Tuh, kalian lihat nggak sih? Wah, mendung. Suaranya kicauan burung, mantap. Tapi aku mau nunjukin nih teman-teman. Di sebelah sana kalian kelihatan nggak sih? Bunga-bunganya udah mulai bermekaran. Bunga yang warnanya kuning. Tuh, oke kan? Oke, jadi jika kalian penasaran kira-kira kita mau belanja apa saja, kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Stay tuned guys. Kita nyebrang dulu. Let's go, langsung. Are you ready, sayang? So, are you ready, guys? Kok lupa sih? Iya kan? Ya, jadi kita mau jalan. Ini biasanya jalannya tuh sekitar 10 atau 15 menitan, teman-teman. Cuman, good thing sih kalau hari ini nggak terlalu dingin banget ya. Jadinya oke lah. Sayang, kita kan romantis. Belanja romantis. Wow. Sayang siap-siap spending money. Every minute of the day. Yes, betul. Ya udah, kita jalan. Semoga toko Asianya nggak terlalu banyak orang ya teman-teman. Karena ini jujur aja nih aku tunjukin ya. Tuh, ini banyak mobil. Biasanya agak sepi sih. Tuh, wah bagus ya. Kita udah mau nyampe, nggak tahu kenapa hari ini lumayan banyak orang sih. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya kita sudah sampai. Selamat datang di toko Asia lagi, kesini. Ini adalah toko Asia favoritku ya. Kita mau langsung aja beli apa? Ini aku mau tunjukin nih. Ini kan waktu itu kalian bilang kan ini pisang untuk yang dikukus, yang dibuat nagasari itu. Aku kepengen nyobain. Karena ini gede banget, aku mau beli dua aja teman-teman. Kita nyobain dulu ya. Siapa tahu nggak enak. Aku mau beli yang agak mateng. Oh ini aja, twins. Kita beli twins ya. Kita beli satu ini dan kita mau beli bawang putih juga. Nih, bawang putih satu. Dan sekalian kita mau beli ini, tapi aku mau ambil basket dulu ya, sebentar. Nah, sekarang kita mau beli manisah, karena manisahnya ini manis banget, teman-teman. Namanya juga manisah ya, berarti ya manis. Nih, dan ini murah. Waktu itu aku beli dua, harganya cuma Rp40.000, jadi aku beli dua ya. Tuh, ini lumayan fresh-fresh, gede-gede, kita beli dua aja. Nih. Ini pisangnya lucu sih. Ini dapat twins. Kita cobain, kita beli segini dulu. Kalau misalkan enak, lain kali kita beli lagi. Oke? Okay? Nah, aku mau beli tomat, teman-teman. Tapi, beli berapa ya? Nggak usah banyak-banyak sih. Kayak cuman beli beberapa aja gitu buat sambal. Nah, aku beli dua aja ya. Ini gede-gede soalnya, teman-teman. Oke, okay, dan sekarang kita mau masuk. Let's go. Kira-kira mereka punya banyak stok nggak ya? Let's go! Ini kayaknya hari ini bener-bener sibuk banget. Banyak orang yang beli, teman-teman. Kita mau beli ini dulu.
nih tahu gorengnya tinggal satu doang, jadi aku mau beli mumpung belum dibeli orang. Dan kesini kita mau beli ini terong nih. Coba sini sayang, lihat sayang terongnya kisut-kisut coy, udah kayak mukaku gini. Kita cari yang agak, kita carinya yang kayak gini aja kali ya tuh, karena ini semuanya kisut-kisut. Tapi jujur aja loh, yang kayak gini nih yang enak teman-teman. Ya udahlah, kita belinya campur lah ya, nggak ada lagi soalnya. Apa sayang? Ya sayang, nggak apa-apa. Gila, semuanya kisut-kisut tau. Kita beli segini aja ya tuh. Oke, kita ambil, kita taruh sini dulu. Wow. Oke, kita sudah selesai. Dan aku mau beli cabai merah besar. Nih, lihat yuk. Kita cari-cari yuk. Kita udah kayak belanja di pasar aja nih. Kita cari yang bagus-bagus ya. Tuh, yang fresh-fresh. Ini udah kayak emak-emak nggak sih belanjanya? Semua dipilihin yang bagus-bagus gitu kan. Mak-mak kan biasanya kalau belanja kayak gini kan. Wah, keren pokoknya. Wah, beli yang banyak deh. Buat stok mumpung di sini. Nah. Okay. Nah, mumpung inget nih, aku waktu itu kesini lupa beli ini. Beli apa namanya? Lemongrass. Ini, serai, kita beli satu. Terus sekalian aku mau beli ini apa namanya? Cambah deng. Nih, aku beli cambah satu juga. Dan aku mau beli, ini udah full nih. Aku mau beli ini teman-teman, sayur ini. Pak Choy ya. Sampai lupa aku namanya. Kita beli dua aja ya sayang. Enggak, dua aja. Sayang jangan banyak-banyak, kita kan bisa ambil sayur liar. Tuh, dua aja udah cukup, karena sayur liar stoknya banyak di hutan ya. Okay. Beli dua aja, oke? Okay? Okay, kayaknya mereka nggak punya kacang panjang deh teman-teman, jadi kita beli ini. Sekarang kita mau stok, kita mau pergi ke bawah dulu, kita beli udang. Let's go. Next time I will buy this wok. For a proper, nggak ngomong-ngomong lo di video. aku bilang kepengen banget beli ini wajan kayak gini nih teman-teman, kayak gini kepengen. Tapi nanti kalau kita udah pindah ke rumah sendiri aja, jangan sekarang. Kayak kesini kita, yang paling utama kita mau cari pete dulu. Siapa tahu ada pete. Bismillahirrahmanirrahim. Iya bismillah. Semoga ada, sebentar ya, kita taruh sini. Kita cari. Sayang ada pete. Ada. Nih. Ini tuh terongnya orang Thailand, teman-teman. Terong orang Thailand yang kecil-kecil ijo-ijo enggak enak. Aku enggak doyan. Enggak ada, sayang, enggak ada pete lagi. Tuh, semuanya cuman ini daun jeruk. Ini daun jeruk. Enggak ada pete. Enggak ada. Yo wes lah. Enggak ada. Ada tempe sih. Mau beli tempe, beli dua ya. Ya. Mumpung kita di sini, kita beli tempe, nyetok tempe. Oke. Kita beli dua aja teman-teman tuh. Coba kita lihat listnya ya, karena aku nggak inget kita mau beli apa aja. Kalian tahu nggak sih, gara-gara Mbak Yanti bikin sushi, aku jadi kepengen bikin sushi tahu. Bang Daniel nggak gitu suka makan sushi, kamu makan sushi nggak sih? Hmm. Bang Daniel nggak begitu suka sushi, teman-teman. Di mana? Oh, oyster sauce, sini. Oke. Okay. Oyster sauce. Where's the oyster sauce? Oh, it's right there. Kebabas.
Okay, beli satu aja. Satu? Ya, beli satu aja. Okay? Dan kita mau beli Indomie dong. Orang Indonesia harus beli Indomie. Beberapa aja sih. Duh, nggak enak mie gorengnya, Ra. Mie kareku tuh masih banyak nih, lihat nih. Nggak ada mie goreng sama sekali. No more. Finish. Adanya mie goreng rendang, aku nggak suka. Dan kalau yang kareku itu masih banyak, itu beda, sayang. No more. Run out, no stop. Mumpung aku ingat. Nih. Aku mau beli tepung ketan. Tapi kok nggak ada? Oh, ini. Ini dia. Aku mau beli tepung ketan. Tuh, beli satu aja. Sayangnya Indominya nggak ada, teman-teman. Jadi sekarang kita mau sudahin dulu. We're going to talk about Asia next week. Iya, karena kita masih harus pergi ke London minggu depan. Jadinya kita belinya nggak terlalu banyak. Ini cuman emergency aja karena memang aku butuh ini. Ya, jadi minggu depan insya Allah kita mau ke London. Kita mau ke toko Asia yang lebih besar gitu. Sekalian ada urusan ke sana. Dan sekarang kita mau beli udang. Let's go. Oke, sekarang kita mau beli udang, teman-teman. Kita harus lihat ini nomornya ya. Biasanya kalau yang nomor 16 ini berarti gede-gede. Tapi kalau kalian lihat ini, nah, ini ada nomornya. Ini yang nomor 31 itu berarti kecil-kecil. Jadi aku nggak mau beli yang kecil. Kita belinya yang besar-besar. Kita beli satu pak aja. Ini 1 kilo karena kita masih punya 2 pak di rumah, teman-teman. Ini buat stok aja. Yeay. Sudah, sekarang kita naik ke atas. Kita mau cari kacang tanah ya buat bikin rujak. Let's go. Nih, jadi aku mau beli ini kacang tanah. Tuh, ini berapa gram? Aku nggak tahu sih berapa gram. Tapi biasanya aku belinya satu pak gini udah cukup sih, teman-teman. Ya. Ini juga ada sih. Ini yang biasa. Tapi aku belinya yang merah-merah gini biasanya. Nah ya, kita beli ini aja. Ini harganya Rp35.000. Hey. These are winter melon, isn't it? Yeah, it's winter melon is super nice. It's called Soto. Soto, what's the Chocho. Chocho, that's right. Chocho. Chocho. Yeah, it's a Chinese name. Chinese name. Okay, teman-teman, jadi sekarang kita sudah selesai belanjanya. Sekarang kita mau jalan ke mobil dulu. Demi apa? Bang Daniel. Yes. Sayang. Demi apa Bang Daniel jalannya lambat banget, tau. Setelah aku komplain waktu itu, sekarang jalannya lumayan lambat. Tahu aja kalau bininya nggak bisa jalan cepet. Let's go. Sayang, crossover. Nah, ini kita sudah mau sampai di mobil, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai di mobil sekarang. Masya Allah. Di luar ternyata lumayan dingin. Dan aku nggak tahu kenapa hari ini, what's going on sama hari ini. Banyak banget orang di jalan. Banyak banget orang di dalam toko juga. Kayak udah berasa kayak normal lagi. Udah kayak nggak lockdown lagi. Padahal masih lockdown loh. Yeah. It's funny. Is it lockdown? Ada lockdown? Yes dong, ada. Masih belum buka, masih lockdownnya. But anyway, mungkin orang-orang juga need stock up as well, just like us. Ya, ya kan ya teman-teman, orang juga butuh belanja kan. But anyway, jadi sekarang kita mau pulang dulu. Nanti kita akan unboxing bareng-bareng di rumah aja ya teman-teman. Kita mau buru-buru pulang karena aku udah lumayan sakit perut. Jadi kita akan ketemu lagi di rumah. Oke, teman-teman, kita sudah ada di rumah dan sekarang kita mau langsung aja unboxing belanjaan kita dari toko Asia. Oke, coba kita lihat kita belanja apa saja. Nih, yang pertama, tofu, tahu goreng, atau kalau di Indonesia kayak tahu pok nggak sih? Ya, pokoknya tahu itulah, teman-teman. Aku niatnya mau beli 2, tapi mereka cuma tinggal 1 aja, jadi belinya cuma 1. Kita taruh sini. Dan next kita beli bean sprout kan? Oh iya, ini cambah, teman-teman. Eh, kok cambah? Apa sih kalian ngomongnya? Kalau cambah itu kan yang kecil-kecil, kalau yang udah gede-gede toge. Lupa, sayang.
Bukan lupa bahasa Inggris Indonesia. Bukan lupa sayang. Blank. Blank. Okay. Blank. Too much English. Enggak, because we are doing speedy shopping. Okay, dan next kita di sini aku beli pisang. Ini pisang, kalian nyebutnya pisang apa? Aku enggak tahu ini pisang apa, teman-teman. Tapi ini tuh 2 biji tapi gede banget nih. Kalian lihat enggak sih, gede banget setangan aku. Ini twins, tuh dempet. Ya, rezeki-rezeki ya enggak sih? Jadi kita beli ini untuk coba dulu ya. Kita taruh sini. Dan next kita beli cabai merah besar ini. Oke, okay, kita beli segini. Kita beli manisah, labu siam. Kalau orang Jawa nyebutnya manisah, manis ah gitu. Ini aku beli 2 biji ya teman-teman, seger-seger banget. Dan sayangnya mereka nggak punya kacang panjang, jadi aku nggak beli. Dan aku nggak beli kangkung karena mahal. Kita punya kangkung versinya orang bule di hutan sana banyak. Sayur liar, iya nggak sih? Oke, okay, dan next kita beli eggplant atau terong. Tapi sayangnya ini bukan jenis terong yang aku biasa beli sih. Ini agak beda gitu, teman-teman. Yang biasanya aku beli itu kayak kisut-kisut gitu. Nih, aku cuma ambil satu. Bener-bener kisut, udah kayak mukaku gini, teman-teman. Ini kita beli segini, kita taruh di sini ya. Dan next, aku beli tomat, cuman 2 biji doang. Ini tomat buat sambal aku. Dan next, aku beli pak choy. Aku nggak beli bu choy, belinya pak choy atau mama choy. Pak kan mister sayang. Mbak choy. Mbak choy. Oke. Dan next di sini aku beli serai. Nah, aku kan nyoba nanam serai kan ya, dari yang aku taruh di air gitu. Tapi nggak tahu kenapa nggak hidup, teman-teman. Kita kapan-kapan mau coba lagi aja. Ini aku beli segini ya buat masak. Kita taruh sini. Dan next kita beli bawang putih. Ini bawang putihnya kalau di toko Asia itu memang fresh banget, kualitasnya bagus. Kita beli ini dan murah coy, maksudnya yang paling penting. Dan di sini kita beli kacang tanah buat biasa, buat bikin rujak. Dan ini aku beli tepung ketan. Next kita beli oyster sauce atau saus tiram. Kita beli satu, kebetulan punya aku udah mau habis. Seperti biasa, Bang Daniel maunya beli tempe. Meskipun kita masih punya banyak, tapi ya nggak apa-apa, kita tetap nyetok ya. Kita beli 2 tempenya, taruh sini. Dan yang terakhir, kita beli udang. Nih. Ya, kita beli udang, cuman 1 pak sih karena kita masih punya. Oke, jadi ini dia belanjaan kita kali ini. Nggak banyak, secukupnya aja. Ya. Pokoknya ini memang yang kita butuhin sih. Nggak dapat pete lagi. Semoga nanti kita dapat pete di London. Amin, amin ya Allah. Oke, teman-teman. Jadi kita sudahin dulu vlog kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita shopping online. Kita akan ketemu lagi di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye, guys. Ya udah, aku mau cuci-cuci ini dulu ya. Bye.